PKN 1 Buuh Bansos. Pesan yang ingin disampaikan. Setelah tidak denganku, semoga hari-harimu menyenangkan. Temulah seseorang yang lebih keren memperjuangkanmu, lebih tabah memahamimu dari segala apa yang aku lakukan kepadamu. Kajar Remi Tati, Remi TTP. Tipe-tipe anak TKRO 1. Tetaplah masuk sekolah walaupun tidak pernah mengerjakan tugas. Cita-cita DPR. Kamera record. Perkenalkan, nama saya hobi adu ayam, cita-cita jadi kiai. 3, 2, 1, perkenalkan dirimu. Nama saya Ahmad Dai Faisal, biasa dipanggil Faisal. Alamat Desa Sukasari RT 3 RW 4 Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Nama lengkap saya Ahmad Mustafa, teman julukan Ahmad. Alamat
Desa Dawan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Perkenalkan, nama saya Amarido Yulianur Rohman, julukan Tido. Alamat Desa Mulu Agung, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf, nama julukan Yusuf. Alamat RT 3 RW 1 Desa Salambejo, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek. Perkenalkan, nama saya Alvan Rofik, nama julukan Alvan. Alamat Desa Banjar, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek. Nama saya Ardika Aulia Agustin, nama julukan saya Aulia. Alamat Desa Sawan, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Saya Bayu Haji Caksono, panggilan saya Bayu. Alamat RT 19 RW 6 Sumber Gedong, Kecamatan Trenggalek. Nama lengkap Brilian Bima Putra Wardana, nama julukan atau panggilan Bima. Alamat Bindorjo, Kecamatan Bugalan, Kabupaten Trenggalek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diwangga Gagal Putra Aditya. Alamat RT 8 RW 4 Desa Bugalan, Kecamatan Bugalan, Kabupaten Trenggalek. Nama julukan Dewa. Nama saya Angga Yanobudi, nama julukan Cibuk. Alamat RT 4 RW 1 Desa Ngebo, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Yuda Pangestu, panggilan Andre. Alamat Desa Sanggerejo, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Nama lengkap Andri Tirta Yudhistira, nama julukan Andri. Alamat Desa Buguran, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek. Nama saya Dika Ahmad Badutin, nama panggilan Dika. Alamat Desa Dawan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Nama saya Candi Asmara, nama panggilan Gendon. Alamat Rayong Gandusari, Trenggalek. Nama saya Bima Julian Saputra, nama panggilan Bima. Alamat Desa Tegaren, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek. Nama lengkap saya Diki Mustafa Kuladi, nama julukan atau nama panggilan Diki. Alamat Desa Kerjo, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek. Nama lengkap Anugrah Bajir Ramadan, nama panggilan Rama. Alamat Desa Dongklen, Kecamatan Pogelan, Kabupaten Trenggalek. Perkenalkan, nama saya Bayu Eka Prasetyo, biasa dipanggil Bayu. Alamat RT 8 RW 3 Desa Sukosari, Kecamatan Kabupaten Trenggalek. Perkenalkan, nama saya Jamal Yoberdiansa, nama julukan Rio. Alamat RT 16 RW 6 Desa Gebluk, Kabupaten Trenggalek. Saya Dinta Suryan Daru, nama julukan panggilan Dita. Alamat RT 16 RW 4 Desa Karangan, Kabupaten Trenggalek. Saya Anjili Novel Abdani, nama julukan Novel. Alamat Desa Jati, Karangan, Trenggalek. Perkenalkan, nama saya Amirullah Camlitar, nama panggilan Isa. Alamat Kerjo, Karangan, Trenggalek. Saya Anapi Rai Fripsin, nama julukan Anapi. Alamat Desa Prantun, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek. Perkenalkan, saya Chandra Nurdin Aryawan, nama panggilan Chandra. Alamat Desa Karangan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek. Nama Sidin Kurniawan, nama julukan Sidin. Alamat RT 7 RW 4 Desa Langitan, Kecamatan Bugalan. Nama saya Dewa Diabdila, nama julukan Sembarangis. Alamat RT 3 RW 1 Desa Tusigit, Karangan. Perkenalkan, nama lengkap saya Dian Prasetya, nama panggilan Dian. Alamat Desa Dawan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Halo, nama saya Ahmad Husain Afridi, nama julukan Desa Kawasan, Desa Al. Alamat Desa Parakan. Perkenalkan, nama lengkap Bayi Kasan Nuralif, nama panggilan Desa Bayi Salif. Alamat Desa Malasan, Budinan, Trenggalek. Hobi basket, cita-cita menjadi polisi. Pesan yang ingin disampaikan buat adik-adik, jangan suka bolos ya. Hobi saya mancing, cita-cita pengusaha. Pesan yang ingin disampaikan, jangan lupa tidur. Hobi bermain game, cita-cita menjadi pedagang. Pesan yang saya sampaikan, jangan lupa pakai masker. Hobi voli, cita-cita menjadi tentara. Pesan yang ingin disampaikan, kedepannya lebih baik. Hobi voli, cita-cita menjadi sukses. Saya disampaikan, jangan lupa makan. Hobi saya bermain bulu tangkis, cita-cita ingin menjadi orang sukses. Pesan yang ingin disampaikan, tetap semangat. Hobi saya futsal, cita-cita saya menjadi pengusaha. Pesan yang ingin disampaikan, jaga kesehatan. Hobi futsal, cita-cita pengusaha. Pesan yang ingin disampaikan, semangat.
hobi sepak bola, futsal, cita-cita, membanggakan orang tua, pesan yang ingin disampaikan, semoga coronavirus cepat hilang. Hobi mancing, cita-cita selamat dunia akhirat. Pesan yang ingin disampaikan, mugi-mugi sedulur yang rintang-rintang sakit menggaji. Hobi memancing, cita-cita menara. Pesan, pesannya Imra. Masa itu pesan yang ingin disampaikan? Pesan yang ingin disampaikan, tetaplah masuk sekolah walaupun tidak pernah mengerjakan tugas. Hobi adu ayam, cita-cita jadi kiai. Pesan yang ingin disampaikan, tetaplah hidup walaupun tidak berguna. Hobi bermain voli, cita-cita pengusaha. Pesan yang ingin disampaikan, tetap jaga kesehatan, semangat dan jangan menyerah. Hobi cangkruk main maksum. Cita-cita tukang parkir pesawat. Pesan yang ingin disampaikan, tidak ada. Aja melalui mam. Wes. Hobi mengaji, cita-cita naik gaji. Pesan yang ingin disampaikan, tetap jaga kesehatan. Hobi voli, cita-cita sudah pemain atlet. Pesan yang ingin disampaikan, tetap semangat jalani hidup yang optimis. Hobi sekarang main voli, cita-cita menjadi orang yang sukses. Pesan yang ingin disampaikan, jangan patah semangat, tetap bersyukur. Hobi bermain basket, cita-cita menjadi seorang polisi. Pesan yang ingin sampaikan, tetaplah semangat dalam menggapai tujuan hidupmu. Hobi futsal, cita-cita pengusaha. Pesan yang ingin disampaikan, tetaplah menjadi dirimu sendiri. Hobi voli, cita-cita tentara. Pesan yang ingin disampaikan, jangan lupa makan. Cita-cita menjadi polisi, pesan yang ingin disampaikan, tetaplah semangat walaupun menjadi beban keluarga. Hobi bermain bola, cita-cita orang sukses, pesan-pesan jangan lupa absen. Hobi memancing, cita-cita ingin menjadi pengusaha yang sukses. Pesan yang ingin disampaikan, tetaplah berusaha menjadi yang terbaik meski akhirnya disia-siakan. Hobi memancing, cita-cita menjadi orang sukses. Pesan yang ingin disampaikan, tetap semangat walau menjadi beban keluarga. Hobi mancing, cita-cita pengusaha. Pesan yang ingin disampaikan, tetap hidup. Hobi mencari ikan, cita-cita bisong sukses saya wis. Pesan yang ingin disampaikan, orang enak. Hobi membaca, cita-cita menjadi pengusaha. Pesan yang ingin disampaikan, jangan pernah putus asa, tetaplah semangat. Hobi nonton, cita-cita enggak aja karena hidup itu butuh realitas bukan impian saja. Pesan yang ingin disampaikan, jangan takut untuk mencoba karena mencoba itu gratis, enggak harus bayar. Hobi berolahraga, cita-cita polisi. Pesan yang ingin disampaikan, tetap semangat dalam meraih cita-cita. Terima kasih.